atas. Seling atas, seling atas. Kurang dia, kurang. Muatannya sampai ke kiri, guys. Ah, nggak nyangkut, bang. Belah kiri nyangkut, guys. Nyangkut, kebelan juga nyangkut. Udah ketarik tadi terpalnya ya. Tuh, ketarik tuh. Sometimes it's easy to be around you. Sometimes it's hard for me to be there too. Welcome back to my channel Selat Sunda 766 HI. Hari ini kita lagi di parkiran Pelabuhan Merak, guys. Ini kita lagi pantau ada yang gayor-gayor kayak gini, guys. Ini ada yang gayor-gayor, ada Zoom Leon ya. Ada Zoom Leon dengan PC-nya gede, guys ya. Ini PC-nya 500 ya. PC 500 dan itu ada mobil AJT dengan muatannya bawa Hitachi 3 biji ya. Luar biasa, guys, banyak banget Hitachinya itu ya. Langsung bawa 3 alat berat, guys. Nanti kita pantau bareng-bareng aja ya. Soalnya kita juga mau ngawal juga nih, guys, mobil Mior 486. Ini mobilnya, guys. Spionnya lucu ya. Spionnya lucu, guys. Ini spionnya lucu, guys, tampilannya tuh. Wah, spionnya lucu amat ya. Spionnya. Iya. Wih, ada dewa nih. Mana drivernya? Lagi nolongin itu tuh. Puterin beko. Oh, lagi ini beko. Wih, di mobil enak amat tuh. Mana mobilnya? Apanya? Drivernya mana? Itu lagi geser-geser beko. Oh, itu. Coba ke situ yuk. Bang Rambo. Oke, kita ke situ coba, guys. Lagi geser-geser alat berat, Bang Rambo aja, guys. Konvoy berarti ya? Ada si Basuria juga, guys. Oh, ada Bang Rambo. Ini Bang Rambo nih. Lagi geser-geser alat berat AJT. Ternyata.
belakang, coba kita lihat yuk. Nah ini guys, Bang Rambonya lagi geser alat berat Hitachi ya di mobil AJT. Ini mobil AJT yang kemarin kita numpang ya, mobil Polpo ya, yang Bang Herman. Wih, ada selat Sundanya guys. Ada selat Sundanya ternyata ya. Kapan saya nempelinnya guys? Tuh, ada stiker selat Sunda tuh. Mantep tuh. Jadi ini mobil yang pernah kita temenin Bang Herman, cuman Polpo. Ini Quister ya. Waktu itu mobil ini nggak ngikut ya. Artinya lagi geser-geser dulu, ntar kita pantau aja langsung ya. Nanti kita kawal dari mulai sini sampai naik kapal guys, setuju ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa dukungannya, jangan lupa share juga dan like-nya. Oke, kita ngadem di mobilnya 486 Bang Rambo ya guys. Kita ngadem, numpang ngadem dulu ya sembari nunggu. Masih nunggu uang jalan katanya dikirim. Nanti kita langsung kawal aja ya ke dalam kapal guys, dari mobil ini ya. Daripada jalan lumayan jauh guys ya. Kita udah di dalam kabinnya 486 sama Dewa nih, kebetulan pengurusnya. Wah, ini spionnya lucu amat ya. Iya. Gua baru ngeliat spion kayak gini nih. Udah lama lah. Udah lama ya. Cuman ya kurang bagus aja ya, karena dulu kan keren ya sama kabin itu paduannya nyatu ya. Sekarang berubah. Mungkin nanti bakal berubah lagi kayaknya guys, belum divariasi aja kali ya. Jadi ngikut-ngikutin ala-ala Polpo. Oke guys, kita menuju dermaga ya. Udah bersama Bang Rambo Sirait. Menuju dermaga 4 kayaknya, kita naik kapalnya kaptennya Osep guys kayaknya, Wira Arta ya. Soalnya mobil kita ini yang ini tingginya 4,3 ya. 4,435 guys. Jumlion. Mau menuju loket 2. Loket satunya lagi ada proyek ya. Proyek negara guys. Wih, ada plang apa tuh, Wak? Khusus kendaraan golongan Fuso, Tronton, Trailer. Oh, loket 1 ini. Jadi loket 1 ntar di khusus kendaraan Fuso. Enggak ge. Kolisel, Fuso, Tronton. Golongan 5B, 6B, 7, 8, dan 9. Kalau kita golongan 9 kayak. Guys, kita ke bawah dulu guys. Oke, dan tiket. Bareng lah. Lagi proses pembelian tiket guys. Tiket golongan 9 kita guys. Di dermaga, di loket 2. Ini spionnya. Spionnya kayaknya baru nih Bang ya? Oh, lama ya. Oh, lama ya? Ini spion yang umur mobilnya ini. Mobil. Mobil pertama Bang ya? Iya. Mobil perintis pertama guys, 486. Enggak sih, yang Hino. Iya, tapi kan barengannya ini kan. Iya. Kalau nggak salah Hino Quister yang keluar itu. Hino Quister. Kita mau ke dermaga 4 guys. Dermaga 4 masih ada ALS. Tapi kayaknya ALS nya kita nggak naik ALS, udah penuh. Tapi masih kebuka kok. Parkir aja dulu ya. Kita parkir dulu guys, karena kita mau naik kapal Wira Arta ya, bukan ALS. Kenapa kita nggak naik kapal ALS? Karena ALS udah nggak sahabat lagi ya kapalnya ya, Wak. Enggak, iya juga ya. Iya juga apa ya, enggak juga. Udah penuh lagi. Udah penuh juga, iya. Oke guys, kita digeruduk mobil si Basuria guys, dijepit. Apa enggak apa-apa, Bang? Mobil kita digeruduk sama si Basuria nih. Tiba-tiba si Basuria gerombolan ya nyeruduk guys. Tanpa ada klakson apa ya. Langsung digunting mobil kita guys ya. Kiri kanan. Oh, dia mau ke dermaga 7. Wah, ada apa sih? Kalau dia kan mobilnya standar.
kapal apa aja masuk. Masih digunting. Ini out ya, Wan. Tarik. Cuma itu, Pak. Ntar tutup lagi. Tutup. Turun ke kanan. Oh, mau dibukain ininya apa namanya? Bariket. Mereka ke dermaga 7 ternyata simbahnya ya. Kita nggak ke 7, kita ke 4. Kalima juga menggalak, kapalnya pendek guys, nggak bisa masuk ya. Enak nih kalau Bang Rambo mobilnya AC Bang ya. Jadi kalau di tol nyalip juga enak guys. Wah, itu dia monsternya guys, Jumlion ya. Mobil Jumlion yang mobil Jackie Chan. Sama dia mau ke 4 juga kayaknya. Soalnya itu tinggi juga, Pak. Mobil Jumlion sama tinggi guys, tinggi sama. Wah, ada si Basuria di derek guys. Ada si Basuria di derek. Oke, dermaga tiganya ada Adinda, Windu Karsa. Itu kayaknya si Basurianya pas naik kapal kayaknya patah as kayaknya. Makanya di derek. Kita kebetulan dermaga 4 langsung menunggu kapalnya Kapten Yosep. Elpinanya juga udah meluncur ya. Udah berangkat menuju dermaga 4 Bakahuni. Wah, kayaknya agak sedikit gelombang nih, Wak, lautnya, Wak. Air lautnya agak mercak-mercak, guys, ya. Nggak stabil, ya. Mau diparkir lurus, ya. Oke, aman. Oke, Bang Rambo, nanti kita kawal sampai naik kapal, Bang ya. Oke, siap. Siap, Bang Rambo, makasih. Yuk. Oke, guys. Mobilnya tadi ternyata mau ganti ban kayaknya ya. Soalnya tadi ada ban dalam, ada yang kempes katanya. Gue nggak tahu. Mungkin dibakau nanti digantinya. Oh, ini guys, agak kurang angin. Oke, mobil Jackie Chan-nya mau ke dermaga berapa tuh ya? Coba ya, lihat. Wah, ke dermaga 2 Jackie Chan-nya guys, kurang ajar. Mobil Jackie Chan-nya dermaga 2 guys. Oke guys, kita kawal nih mobil Jackie Chan-nya sembari nungguin mobilnya naik ya. Jackie Chan-nya kemana naik kapal Gatling 7 dermaga 2 guys. Oke, jangan kemana-mana tuh, kita pantau ya sampai naik kapal mobil Jackie Chan-nya guys. Jumlion ya, Jumlion dump truck. Mobilnya miring ya. Kayaknya patah per kayaknya ini. Kayaknya patah per dia guys. Miring bang. Per. Oh, muatannya geser ya. Wah, bahaya ini guys. Jadi muatannya geser ya. Tuh, pusat. Oke guys, mobil Jackie Chan nya mau dinaikin ke kapal guys. Kita pantau dulu nih, semoga aman. Jumlion. Lur, Jackie Chan lur. Jackie Chan. Cuman dua lur. Dua. Jadi dijalanin sendiri guys ya, tanpa digendong-gendong ini mah. Mobilnya nggak manja ya. Supirnya di kiri, dapat kupon. Kupon gratis untuk di dalam kapal guys ya. Wow, my God. Mobil monster jalan sendiri. Mudah-mudahan lebarnya cukup.
lebarnya om. Lebar. Seling. Atas. Seling atas. Nggak kelihatan atasnya, guys. Fokusnya sama yang bawah ya. Oh my god. Selingnya harus ditarik. Oke, aman ya. Ya, lewat. Pas banget sama pintunya ya. Cuman 3 jari, guys. Oke, ikom. Go. Monster naik kapal. Monster naik kapal, guys. Mantap. Ah, ini yang kedua nih. Lebar soalnya, guys. Kalau yang tadi fiturnya senior ya. Nggak lincah. Supirnya rada alot ini, guys. Langsung dikawal, guys ya. Mendebarkan.
langsung sepi guys, cuma 3 mobil ya, pusonya naik kapal Kathleen. Itu guys ya, jadi udah aman masuk kapal lah, walaupun berarti pintunya ngepres banget sama Kathleen 7 ya, nggak begitu lebar Kathleen 7 guys. Nah, itu Wirahartanya udah mau nyandar tuh, Wirahartanya udah mau sandar, kita langsung ke Wirahart aja guys. Lur! Nah ini ada Widu Karsa guys, sudah siap-siap mau tolak ya dari dermaga 3. Dia udah selesai muat ya, udah selesai muat. Tapi kita nggak kesini guys, kita mau ke dermaga 4 Pelabuhan Merak. Karena kita nanti mau coba mau naik kapal Kapten Yosep ya. Ini si Bas Surianya yang tadi diderek guys, kayaknya lagi nunggu storing ya. Jadi kejadiannya tadi dia mau naik kapal, tiba-tiba nggak kuat, tahu-tahu mobilnya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Makanya ditarik sama derek ya. Semoga cepat terselesaikan ya mobil si Basuri ya guys. Oke guys, kita udah di dermaga 4 nih bersama mobil Bang Rambo ya. Sekalian nanti kita pantau sampai naik kapal ya. Semoga Bang Rambo nanti naik kapalnya nggak ada kendala ya, nggak ada insiden, lancar naik kapalnya. Soalnya udah dibuka juga bucketnya ya, jadi aman ya, nggak terlalu tinggi jadinya. Ini PC500 lumayan besar guys ya, lumayan besar. Itu kapal Kapten Resepnya udah mau nyandar. Muatannya dari Bakauheni kosong banget ya, kasihan banget kapal kapten ya. Kapalnya. Oke guys, kapal Wirahartanya udah bongkar-bongkar ya. Nanti kita langsung lihat mobil kusternya naik ke kapal guys. Ada kapal yang mau lewat guys, kapal apa coba ya, kita lihat guys. Ternyata ada kapal Adinda Windu Karsa. Oh, edan. Kapalnya besar guys ya. Ini sister shipnya kapal Tribuana guys ya, kalau yang belum tahu ya. Jadi kapal ini waktu didesainnya itu draftnya mengikuti KMP Tribuana. Mantap ya, kapalnya besar guys. Kapalnya besar, tambah lagi emang ini kapal ori ya, bukan kapal bekas. Jadi kapal ini dirancang masih baru, belum pernah dipakai di mana-mana, cuma dipakai di Selat Sunda. Lantai 2 tuh bisa dipakein buat truk juga guys. Cuman sayangnya kapal ini tingginya hanya 4,2 ya. Kalau lebih dari 4,2 nanti dia nyangkut. Ada Indah Kargo di dalam mobilnya. Baling-balingnya juga cukup besar guys kapal ini ya. Luar biasa guys. Mantap ya. Oke, kita lanjut ke kapal Wirahart aja guys, karena bentar lagi mau dimuat ya. Oke guys, sudah dimuat guys. Yang naik kapal. Buat YouTube itu kan. Hey, yang mau upload dulu YouTube. Udah dimuat-muat guys, ini mobilnya ada yang tinggi soalnya nih. Mudah-mudahan nggak nyangkut ya. Aman ya. Mobil Cirebon guys, mau naik kapal. Pak, dari Cirebon. Nanti. Kecepatannya tinggi guys ya. Mudah-mudahan nggak nyangkut ya. Tinggi kayaknya Pandin. Ngepres, ngepres. Oh, ngepres. Pres coy. Ngepres bang. Nyangkut kayaknya, nyangkut.
angkut kayaknya, guys. Wah, muatannya sampai ke kiri, guys. Ah, nggak nyangkut, bang. Belah kiri nyangkut, guys. Nyangkut, jebelan juga nyangkut. Udah ketarik tadi terpalnya ya. Tuh, ketarik tuh. Ketarik. Aduh, robek. Gak apa-apa ya, guys. Soalnya kalau dipaksain tambah parah nantinya. Tengahnya dia, bang, yang tinggi. Keluarin aja kayaknya. Waduh, mobil cerbonya kasihan, guys. Jadi muatannya nggak rata ya. Dari depan pendek, ke tengahnya meninggi dia. Dan bang rambonya nggak nyangkut ya. Tengahnya nyangkut. Oke, bang rambonya mau ditarik, guys. Dan trailernya aman naik kapal lah, guys. Hati ya, bang. Mobil 486 Mior, guys, dengan gayornya ya. Ini cara yang ampuh untuk mobil aman ya, nggak nyangkut, guys. Soalnya kalau nggak digayo, nggak dicabut, itu kejadiannya nyangkut ya, bahaya ya buat alatnya juga nanti ya. Oke, masih aman, guys. Ya, nyasruk dikit ya, nggak apa-apa ya. Diperhatikan atas ya. Yang diperhatikan atas, guys. Sampai dalam kapal nggak ada kendala, aman semuanya. Karena baketnya dilepas. Tapi kalau baketnya nggak dilepas, itu beda cerita, guys.
Ada rombongan trailer, guys. Rombongan trailer dari Karawang ya, plat T. Oh, kemana bang? Mana? Palembang. Palembang. Mau ke Palembang dia. Ini kayaknya alat-alat buat ngebor, guys. Kalau saya tebak ya. Alat-alat pengeboran. Trailer semua yang naik kapal ya. Patria. Ada dua lagi nih, Twister. Ini satu paket perlengkapannya ya. Tapi kerennya belum. Mas, kerennya mana? Kerennya mana kerennya? Belakang aja. Oh, belakang. PT Alip. Emang iya, PT Alip pertama. Mau kemana, bro? Palembang ya. Kerennya belum kelihatan, katanya masih di belakang, guys. Kita pantau aja nanti kerennya ya. Kerennya masih di belakang, mas? Masih, tinggi. Oh, tinggi. Nunggu apa, Royal ya? Ada yang 473, ada yang 46,5. Naik Royal kayaknya itu? Royal belum ada info lah. Paling raputer 288. Tahu, ini lagi desain, dia akal-akalin. Oke, oke, okay, nanti ya, gue pantau ya. Oke, guys, kayaknya sampai di sini aja liputan kita ya, karena muatannya juga udah habis. Oh, masih ada nih trailer nih. Volvo. Volvo, cuman kepalanya doang nih, mas. Mobil lu juga ya? Oh, ini si Basuria ini. Bukan. Bukan, Tangguh. PT Tangguh. Ekornya kemana ya? Micor. Bututnya mana, Mang? Oh, mau ngambil. Hati-hati ya. Oh, mau ngambil butut. Kirain supirnya lupa bawa buntut ya. Taunya lupa, guys. Jadi ini terakhir mungkin ya, soalnya muatannya lagi sepi. Jadi saya tutup aja videonya, semoga teman-teman terhibur ya. Saya juga undur diri kalau ada salah kata, guys. Mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Dadah semuanya, jangan lupa bantu share-nya ya, ada dukungannya.